come back with me and him and satu lagi mana? Cool. Go. And we are here. Alvin lagi autis sama si Grandis Merah. Kita tanya dia, kenapa? Gimana Vin jadi Vin? Aduh. Oh, lu kebauan. Aduh, ini debu di mana-mana. Oke. Bukan dempul everywhere tapi debu everywhere. Debu everywhere. Lumpur everywhere. Kita lihat kondisi mesinnya ya, oli semua ngeces. Apa tuh parking berarti Vin ya? Antara parking kalau enggak ini mobil kayaknya dulu pas servis kagak dibersihin. Oke. Kondisi masih apa kering? Kering ya. Cuman silerannya nggak tahu ini kenapa bleber-bleber semua sampai bawah nih. Nah, bonus. Bonus mungkin ini waktu servis nggak dibersihin. Hin, oke. Okay. Dua, bonus. Catnya sampai daleman, ya. Ini kita lihat. Oh, cat. Ini kecat nih. Jadi bumper ini. Itu AC ya? Ini kondensor. Kondensor ya. Jadi ini mobil ngecat bodi kit ya. Pas body kit sudah dipasang dia ngecat di atasnya. Oke. Okay. Jadi bukan dilepas ngecat satu panel dalam oven gitu. Iya. Yeah. Dan gue jadi pertanyaan ini ngecatnya di dalam oven atau open? Ini nih apa ya? Bumper custom kan? Lexus campur TRD. Iya. Yeah. Kalau dari luar sih oke okay lah, walaupun ya itu pecah kemarin kan itu pecah gitu. Pecah ya. Tapi kalau mau lihat detail ya lihat deh ini truck cover. Nah, itu apaan dong, Vin? Jadi, ini cuma nempelnya tuh kekuatannya cuma dari kawat ram besi ini doang. Oke. Okay. Satu, ya. Kedua, ini cuma ditempelin doang. Nah, jadi nggak ada penutup gimana-gimana sampai ini mobil nyenggol, apa ya? Jadi dia kayak gundukan gitu ya, yeah. Taruh pelan, akhirnya langsung sobek semua nih. Hampir setengah bumper ya, konstruksinya asik banget kan? Aduh. Ini bumper standar digabung-gabung aja pokoknya ya. Ini eman-eman, sejujurnya gue eman-eman grillnya gitu. Karena ini grillnya utuh. Eh, Vin bentar. Orangnya kemarin nyalin grill standarnya. Ini ditanam. Jadi, ini mobil masuk dengan kondisi sehat. Pegang di bengkel sana, akhirnya ABS sensor nyala, kelistrikannya ngaco, sampai akhirnya alternatornya pun kena. Alternator kena, jadi mobil dimodifikasi otomatis emang lama gitu. Membutuhkan waktu, ada part yang hilang, kelupaan masang, sampai akhirnya nggak pernah dipanasin di mobil di sana, dan alternator jebol, aki jebol, nggak bisa nyala semua. Kemarin 2 hari lalu, gua dikontak sama Om Rizal nih via WA. Vin, lo tau gak ini Grandis kenapa? Gue gak bisa masukin kunci, gue pencetin remote gak bisa. Terus semuanya tuh kayak apa ya, gak aktif. Gue punya 2 Grandis di sini. Gue inget-inget, waduh kalau ada kendala gitu apa ya? Oh, akhirnya tekor. Akhirnya tekor sampai akhirnya ini mobil gak bisa dibuka. Mau remote-nya, immobilizer-nya itu. Eh bagasi ya, juga langsung aja. Artinya kalau bagasi itu wajar nggak bisa dimasukin lubang kunci karena ya akinya aja mati, nggak ada arus gitu. Jadi Grandis ini balik lagi immobilizer, ya itu terkontrolnya tuh koneksinya lewat kuncinya sama kelistrikan ya. Jadi agak susah dijamret sebetulnya mobil ini, susah dijamret. Safety-nya bagus, cuma kalau kebenaran apa ya lupa gitu. Listriknya nggak ada, akhirnya tekor di mobil, selesai. Dan akhirnya dia kemarin nggak kalah-kalin tuh. Sampai dia kayaknya kemarin kayak ya cutik-cutikin ini, ngerogo-ngerogo segala macem di sini kan, dia bete gitu. Dan akhirnya nggak tahu tadi pagi, gue sendiri kan lagi
ke tempat gue yang satunya tuh lagi ngontrol. Nongol nih mobil, dia nelpon gue. Gue kira mau baru jalan, ternyata mobilnya sudah di kaca. Udah nyampe. Udah di bengkel. Atau dia nyampe sambil makan roti. Mobil kalau gue udah lihat, dia itu pengen merah Endi, requestnya merah Endi, sampai akhirnya ini nggak bisa bohong, jadi namanya merah Sirali, merah candi yang banyak pura-pura ya, pura-pura ini pura-pura candy berarti ya, soalnya dia nggak mau candy, soalnya pura-pura ninja, pura-pura. Dan kita bahas speknya lah ya. Speknya sih sebenarnya sih habis sih belum. Headlamp, koci, bumper full custom, wheelnya Lexus, bumper bawahnya TRD, dari nama yang kombinasi di main all body dan lambang juga dapat kisi kisi. Interior dari Dream juga. Interior sih sebenarnya custom ya. Enak sih, nyaman dari dalam tapi nggak nyaman dari luar. Kalau gue lihat sih seperti itu, makanya dia ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, akhirnya paksain ke Cirebon hari itu juga. Oke. Hari ini sih tepatnya. Jadi ini nya udah pakai yang Android, ada yang bagus tuh touchscreen. Nah, touchscreen, double dintan. Ini yang gue selalu bisa kasih tahu ke kalian tuh. Ini kalau cat yang nggak dilepas panelnya bakal seperti ini nih. Jadi di karet-karet semua, nah itu kan. Beri kacanya dulu tuh, kaca film juga kena. Waduh, ada semut bonus. Oh, tulangan ini yang cat ya. Warna hitam masih. Oh, nah ini lihat nih. Sisa-sisaannya. Jadi tas. Kelihatan banget. Katanya sih ngerjainnya di bengkel daerah-daerah Bekasi sana. Gak tau, tapi gue gak mau terlalu apa? Tunggu dulu. Gak mau terlalu kurus. Wah, ini juga kancingnya hitam. Wah, di double tap, bro. Gila. Ini gak ada kancingnya ya, loh. Ini kancingnya juga entah kemana nih. Entah. Kancingnya dipakai di baju. Kancingnya dipakai di baju, bener kancingnya juga sih. Mang-mangnya hilang gitu kemarin, terus diambil dari sini. Entah, lihat. Ini gak dicopot nih, langsung todong. Mungkin dia buat masang body kit ini kesulitan ya kan, kancingannya nggak pas semua, akhirnya dipaksain ngecatnya di atas nih. Makanya deh, pokoknya ini body kitnya bakal gua desain ulang semua. Body kit total gua bakal desain ulang, catnya juga bakal gua ganti, tadi udah gua ngomong kan ya. Sama detail-detail kayak kaki juga mungkin mau gua segerin, entah dari mana atau nanti gua ngomong si Om Tinggal tuh, bro modalin gua pelek dong sama ban. Artinya kalau setting gampang kan gitu kan. Kalau ini dia masih pakai orinya standarnya di repaint bronze gitu ya. Yes, bronze ketoklat gitu lah, bronze. Ini gua pakai baju baru di Kenstaff ya, yang tinggi pakai tim Earth OG ini yang paling pertama. Earth Game oke, Avenger still available di Tokopedia, Instagram Earth Industry dan Instagram kita tuh ada 4, Toto Konsep, Argen Investor, Argen Industri, Argen Premio. So, jangan lupa di follow semua. Pokoknya ini gue cuma baru bisa segini ya, mungkin kita bahasnya gak banyak. Yang penting kita bakal selalu update setiap hari untuk kalian. Kemarin telat update, sorry komputernya ada masalah lagi ya. Karena kita pindahan ruangan, kita baru pindah ruangan. Jadi kalau yang minta terus request garage door belum bisa karena ini. Ya udah kalau mau garis sedikit apa-apa, ayo ikut. Yeah, yeah. Ruangan kita tadinya di sono noh. Yeah. Tuh di atas. Kita pindah ke sini bersama mobil-mobil dan motor saya. Kita bareng-bareng. Jadi begini lokasi situasi sekarang bengkel kita lagi dibangun. Aduh, apalagi ya kita mau bocorin. Mobil-mobil kalian yang kotor. Rahasia, tapi masukin aja nggak apa-apa sih. Terus pokoknya kalau yang mau beli baju,
Nah ini ke sini, ke dalam, masuk sini aja deh pokoknya ya. Ruangan belum 100% jadi sih, tapi mudah-mudahan soon ke depan bisa jadi dengan satu tema yang menarik buat kalian gitu. Jadi mungkin kita cuma bisa sampein sampai sini ya. Waduh ini kayak vampir aja gimana nih, aduh. Jadi di komen gelap. Di komen gelap ya, serba salah ya. Oke, jadi pokoknya kita tetap aktif di channel kita. Kalian tetap dukung dengan cara like, subscribe, komen. Ya, this is our topic. Sudah malam, kita mau pulang. And see you in the next video.